Dua pelajar ini diamankan. FR dan DTR, remaja berusia 18 tahun yang merupakan siswa SMK dan SMA di Mataram, Nusa Tenggara Barat ini ditangkap tim Ditreskrimum Polda NTB di rumahnya di Desa Agung, Mataram. Keduanya ditangkap terkait aksi penjabretan yang sempat viral di media sosial. Keduanya diamankan polisi untuk menghindari tindakan main hakim sendiri oleh warga yang geram dan marah dengan perbuatan pelaku. Pada saat kejadian tersebut, ada yang memvideokan dan dimasukkan ke medsos sehingga menjadi viral. Ya, ini yang menarik. Jadi aksi tersebut dapat diketahui oleh orang lain. Kemudian kesempatan tersebut dilakukan oleh orang itu memvideokan dan memviralkan. Akhirnya bukti tersebut kita dapat melakukan penyelidikan dan data-data dapat diambil dan identitas yang bersangkutan dapat diketahui oleh pihak kepolisian. Dua pelaku pencurian dengan kekerasan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Namun, polisi akan mempertimbangkan hukuman karena kedua pelaku masih berstatus pelajar.